Ani adalah mahasiswa Indonesia yang baru selesai menempuh studi di UK. Ani ingin membawa barang-barang dia kembali ke Indonesia, karena itu Ani memerlukan surat keterangan pindah yang harus dilegalisasi oleh KBRI. Ani pun mengajukan penerbitan surat tersebut secara online. Karena Ani sudah melakukan lapor diri, pengajuan legalisasi Ani menjadi mudah dan cepat. Buat kalian para pelajar di UK, sudah belum melakukan lapor diri seperti Ani? Lapor diri itu penting banget. Kenapa? Pertama, untuk pengajuan legalisasi dokumen seperti ijazah, transkrip, dan KTP. Kedua, pergantian paspor atau BRP yang hilang. Ketiga, berpartisipasi dalam pemilu. Dengan lapor diri, kamu akan mendapatkan jaminan pelayanan dan perlindungan dari KBRI sebagai warga Indonesia di UK. Lalu, bagaimana sih caranya lapor diri? Gampang banget. Pertama, kunjungi situs KBRI UK. Kedua, isi formulir yang terdiri dari identitas diri, informasi selama di UK, tujuan menetap, dan kontak darurat. Ketiga, cetak barcode-nya dan tempelkan di belakang paspor. Kalau kalian punya pertanyaan, hubungi PP cabang di tempat kalian masing-masing ya. Kami dari PP UK siap membantu teman-teman. Tunggu apa lagi? Ayo lapor diri sekarang!